Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung minggu, waktu yang terbaik untuk diluangkan bersama keluarga. Jangan biarkan kesibukan bekerja menghalang kita menzahirkan kasih sayang. Teruskan sejam bersama Nona untuk pengisian bermanfaat buat seisi keluarga. Belum terlambat rasanya untuk Mira ucapkan selamat Hari Wanita buat semua penonton setia Nona. Sesuai dengan tema sambutan tahun ini, Saksama Bersama, wanita masa kini bukan sahaja menggalas tanggungjawab terhadap diri sendiri, malah mereka memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kita perlu sedar dan faham akan kepentingan mencapai kesaksamaan bersama agar wanita dapat menonjolkan potensi diri dalam masa depan yang lebih mampan untuk semua. Menarik di Nona minggu ini. Habis je degree dekat UM tu, saya terus sambung master dekat UM. Habis je master, saya kata, okey, tak boleh je ni. Saya tak nak duduk kat Malaysia. Kalaulah PhD saya sambung kat Malaysia, habislah peluang saya nak pergi luar negara kan. Tapi in term of ketenangan dan kebahagiaan tu saya tak jumpa. Untuk tahun 2022 ni dah mula orang pergi event semua kan. Jadi kami terima banyaklah tempahan mengikut customer kami punya karakter dan personaliti mereka. Sebagai penyanyi, dapat peluang untuk mewakili Malaysia, memproduksikan Malaysia luar negara. Itu paling manis juga bagi Kak Sali. Berpengalaman lebih satu dekad dalam industri, Waji Ibrahim bukanlah nama baru bagi peminat fesyen tanah air. Pemilihan fabrik, rekaan dan hiasan bagi setiap busana yang dihasilkan dibuat khas mengikut karakter dan personaliti si pemakai. Mula berkecimpung dalam bidang fesyen pada tahun 2009, Waji Ibrahim pada awalnya hanya menerima tempahan di rumah sewa. Tahun ini, Waji berjaya membuka butik fizikalnya sendiri yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Mula-mula Waji Ibrahim menampak ada dalam bidang fesyen ni, kami terima banyak tempahan bridal wear. Kemudian slowly orang lebih macam confident dengan kami punya brand, dah mula start macam tempah baju-baju event, baju-baju custom made. Dan memang sampai sekarang Waji Ibrahim ni memang terkenal dengan custom made. Sebagai seorang pereka fesyen, Waji mahu menawarkan yang terbaik kepada pelanggannya. Memberi khidmat tempahan secara dalam talian adalah langkah yang relevan bagi meneruskan perniagaan ketika musim pandemik COVID-19. Daripada dulu lagi memang Waji Ibrahim ni memang buat online tailoring. Lepas tu bila dah start PKP ni, dia buka balik minda Waji macam selama ni online, lepas tu kita start walk in, dah ada physical boutique semua kan. Tiba-tiba PKP orang dah tak boleh nak datang. Jadi daripada situ Waji cakap dekat diri Waji, we have to do something. Takkan sampai bila nak tutup kedai kan. So masa tu dapat idea, why not kita buat satu online platform untuk memudahkan lagi kita punya customer yang memang tak boleh keluar rumah pada semasa tu, tempah dengan Waji Ibrahim. Jadi kami di Waji Ibrahim memang masih terima tempahan-tempahan daripada customer semua, tapi melalui online. Kami ada online dekat website kami. Waji Ibrahim tampil dengan rekaan yang tersendiri. Selain busana nikah yang menjadi identiti bagi jenama ini, Waji juga memfokuskan rekaan tempahan khas bagi memenuhi permintaan pelanggan.
Okey, untuk tahun 2022 ni dah mula orang pergi event semua kan. Dah boleh buat majlis perkahwinan. Jadi kami di Wajib Ibrahim ni memang terima banyaklah tempahan, especially bridal wear dan juga custom made khas mengikut customer kami punya karakter dan personaliti mereka. Sebab mereka yang nak pakai baju tu. Jadi mereka mestilah kena rasa confident dan selesa dan ikut taste masing-masing kan. Keluaran apa design daripada Wajib Ibrahim ni kebanyakannya kami discuss daripada idea customer dan daripada idea kami, tengok ke mana kesesuaiannya daripada karakter individu tersebut, sesuai tak untuk pakai certain trend ni. Macam sekarang di Wajib Ibrahim ni ramai orang tempah sulam sebab kami, specialty kami adalah bukan sulam mesin, specialty kami adalah sulam tambur, iaitu tulam jahit tangan. Bukan sahaja menitik beratkan kelainan idea pada setiap rekaan, mereka ini juga mementingkan keselesaan individu yang menyarung busananya. Kalau pemilihan material, kalau di Wajib Ibrahim ni, kami memang utamakan material-material yang sangat eksklusif. Macam contohnya satin crepe ataupun shantung silk. Satu lagi yang sangat suka adalah cardina dan of course lah chiffon lah. Sebab dengan material-material yang eksklusif ni, walaupun design simple macam baju kurung biasa, baju kurung moden, akan nampak sangat cantik dan kemas terletak dekat badan. Wajib dibantu pekerja yang sentiasa memberi sokongan dalam menyiapkan setiap tempahan yang diterima. Semua orang bila pandemik ni teruk sangat kan, terlalu teruk impaknya kepada bisnes-bisnes owner seperti Wajib Ibrahim ni pun memang impak dia ada. Sebab baju kan, orang tak keluar rumah, tak pakai baju, jadi susah kan dari situ. Okay. We survive pandemik tanpa kita buang pekerja dan akhirnya kita berjaya untuk pindah dekat building baru, bagi suasana baru untuk pekerja mulakan 2022 dan insyaAllah akan jadi lebih baik. Bagi Wajib macam ni lah, tak kenal siapa Wajib Ibrahim tak apa, tapi Wajib nak semua orang kenal apa tu Wajib Ibrahim. Apa Wajib Ibrahim buat dan servis apa yang Wajib Ibrahim lakukan. Tak kenal siapa tak apa. Macam tu. Minggu ini Nona bersiaran dari Avante Hotel yang terletak di Bandar Utama Petaling Jaya, Selangor. Penginapan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, reka bentuk hiasan dalaman yang menarik dan selesa ini mampu memberikan anda pengalaman percutian yang berbeza. Selain berada di lokasi yang strategik, pengunjung juga boleh menikmati pelbagai sajian yang menyelerakan di sini. Kafe atau restoran bukan sahaja menjadi tempat untuk menikmati hidangan, malah ia turut menjadi lokasi untuk pengunjung bersantai dan meluangkan masa bersama keluarga atau rakan. Selain menikmati hidangan masakan Melayu, konsep rumah kayu klasik dengan dekorasi barangan antik turut mewujudkan suasana seperti berada di kampung. Jom relax sekejap bersama Nona minggu ini di Wak Private Kitchen. Kedai makan tular yang terletak di Senawang Negeri Sembilan ini menjadi lokasi santai untuk menjamu sarapan pagi bersama keluarga mahupun rakan taulan. Klasik dan tradisional, Wak Private Kitchen mengetengahkan hiasan dekorasi yang mampu mengembalikan memori indah sewaktu berada di kampung halaman. Rumah kayu dengan suasana yang nyaman memberi ketenangan bagi pengunjung yang datang bertandang. Lebih menarik lagi, setiap barangan hiasan mempamerkan ciri antik sesuai dengan konsep yang dipilih. Kita gunakan pinggan mangkuk lama, kita gunakan barang-barang rumah lama, TV, radio dan perkakas-perkakas harian. Yang biasanya benda tu kalau tak digunakan memang biasanya akan dibuang. Tapi bila kita bersihkan, kita gunakan semula, benda tu sebenarnya boleh menarik perhatian pelanggan untuk datang.
Lokasi imbauan nostalgia yang berkonsepkan barangan klasik ini sentiasa menjadi tumpuan pengunjung untuk merakam memori. Tagline kita adalah di What Private Kitchen adalah mememorikan semula memori. Jadinya memori-memori lama, nostalgia-nostalgia lama yang ada dalam kenangan sekarang ni kita cuba kembalikan semula supaya benda tu tidak ditelan oleh zaman. Selain gaya dekorasi yang klasik dan antik, di sini juga menyajikan sarapan pagi ala kampung. Pinggan lama yang beralaskan daun pisang menambah elemen klasik dalam menu yang disediakan. Pengunjung dapat mengimbau nostalgia mereka sambil menikmati hidangan yang menambat selera. Sarapan pagi yang disediakan pelbagai, antaranya masakan orang Jawa. Kami berasal daripada Johor dan menu antaranya adalah menu-menu bangsa-bangsa Jawa. Dan kita ambil juga menu-menu lama yang simple seperti lempeng, nasi lemak. Tapi kita hidangkan dengan pelanggan menggunakan pinggan mangkuk lama, kita alah dengan daun pisang. Kita buat cara lama juga untuk meraihkan supaya nostalgia-nostalgia lama tu dapat dinikmati bersama-sama mereka sewaktu mereka menyamu selera. Pengunjung dapat menikmati hidangan sarapan seawal jam 8 sehingga 11 pagi. Namun, kedai ini kebiasaannya sentiasa dipenuhi pelanggan dan menyebabkan hidangan yang disediakan habis awal sekitar jam 9.30 pagi. Menu-menu dekat sini macam nasi lemak, lontong darat, roti bakar, kan? Menu-menu dia menarik sangat. Dekorasi dia memang kalau untuk rehat-rehat hujung-hujung minggu, rasa memang bagus untuk buat family kan dekat sini dengan keadaan ini macam kita duduk dalam suasana kampung. Antara menu yang selalu ada, lontong darat, lempeng, sebab ada kuah kari dia tu kan, kita kenalkan dekat ni kawan-kawan semua. Tempat ni memang sesuai suasana family, tenang, nyaman, terasa macam dekat kampung. Angin dia dengan pokok-pokok semua ni kan, jadi macam anak-anak pun suka lari-lari macam teringat dengan dekat papan ni bunyi bising kan. Tentulah rasa. Kebanyakan pelanggan yang datang mengetahui lokasi ini melalui media sosial. Saya tahu daripada Facebook sebab Facebook biasa viralkan tempat-tempat makan yang best kan. Jadi kami suami isteri memang suka pergi try lah tempat-tempat yang best ni. So daripada situ kita orang tahu dan terus datang daripada JB datang try. Memang tak mengecewakan lah. Kat sini dia punya cara dia hidangkan makanan ni dalam pinggan yang jarang nak jumpa lah kalau kat Seremban ni dengan air, cawan kopitiam. Kalau apa hari Sabtu tu weekend breakfast kita orang memang kat sini. Kami mengalu-alukan semua, tak kira tua, muda, untuk meluangkan masa bersama keluarga, bersama rakan taulan untuk datang ke tempat kami untuk merasai sendiri konsep santai, relax, menikmati juadah sambil bertukar-tukar fikiran sesama pelanggan. Hujung minggu pasti lebih menarik jika dapat bersantai dan meluangkan masa bersama keluarga menjamu selera di sini. Setiap kejayaan perlukan pengorbanan. Bagi Dr. Azuraida Shahadan, keputusan untuk menamatkan kerjanya sebagai seorang pensyarah demi menjadi sukarelawan kerja amal sepenuh masa adalah yang terbaik dalam hidupnya. Wanita hebat ini merupakan rakyat Malaysia yang pertama dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kepimpinan pendidikan dari California State University Fullerton Amerika Syarikat. Nona mendekati figura yang juga seorang pakar motivasi untuk inspirasi semua. Berusia 38 tahun, Dr. Azuraida Shahadan atau lebih dikenali sebagai Dr. Azu merupakan seorang pakar motivasi dan aktivis Malaysia. Segalanya bermula apabila anak kelahiran Kuala Lumpur ini nekat meninggalkan kerjayanya demi mencari kebahagiaan yang diingini.
motif utama saya adalah untuk sambung belajar, saya kata. Sebab tu saya habiskan belajar ni awal supaya saya dapat sambung belajar. Jadi, habis je degree dekat UM tu, saya terus sambung master dekat UM. Sebenarnya, saya dapat jadi pensyarah dekat UM. Habis je master, saya kata, okey, tak boleh je ni. Saya tak nak duduk kat Malaysia. Saya nak pergi sambung belajar dekat luar negara sebab saya dah habis degree kat Malaysia. Master pun saya habis kat Malaysia. Kalaulah PhD saya sambung kat Malaysia, habislah peluang saya nak pergi luar negara kan? Jadi, saya kata saya kena cari jalan. So, Alhamdulillah Tuhan buka laluan. Saya dapat scholarship untuk pergi ke Amerika. Masa saya dapat 3 buah universiti kat Amerika. Tapi saya pilih untuk pergi dekat Pittsburgh. Merupakan rakyat Malaysia yang pertama dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah daripada California State University Fullerton. Beliau membuktikan dirinya mampu bersaing di persada antarabangsa. Hampir 8 tahun tinggal di Amerika Syarikat, Dr. Azu terus aktif dalam melakukan kerja amal dan sukarelawan. Jadi bila saya bekerja dulu, of course duit ada, lepas tu kita hidup senanglah sebab dia orang kata comfort zone, stable income. Tapi in term of ketenangan dan kebahagiaan tu saya tak jumpa sebab kadang saya tak ada masa. Bila tak ada masa untuk saya keluar untuk buat aktiviti kebajikan, dia buat saya rasa macam alah, tak bestnya. Kita dah plan dah nak pergi tolong orang sini tapi kena ada komitmen kerja pula kan. Jadi kat situ saya kata tak apalah, duit kita boleh cari dengan cara lain sebab saya yang dulu adalah saya yang mengejar duit. Tapi selepas saya faham konsep, sebenarnya dalam hidup kita tak boleh kejar duit. Kita kena biar duit yang kejar kita. Kita kena berada di hadapan. Jadi saya tukar motivasi diri saya. Instead of mengejar kebendaan, duit, saya kata biarlah nanti later on duit akan kejar saya. Bila saya bahagia, bila saya tenang, bila saya mampu buat apa yang saya suka, insyaAllah duit akan datang sendiri. Harta benda akan datang. Januari 2020 hari itu, saya Alhamdulillah berpeluang masuk ke negara Syria. Actually, misi tu kita pergi, kita berlima dapat masuk tapi 4 orang lelaki. So saya seorang perempuan. Dan bila balik ke Malaysia, Alhamdulillah lepas saya resign, lepas saya tarik diri semua daripada universiti, saya tubuhkanlah saya punya NGO bersama dengan kakak saya, Deja Moss, which is sekarang dekat US kan. So basically saya dengan Deja, kita tubuhkan Kembara Amal. Kembara Amal ni, kenapa konsep Kembara Amal? Sebab saya dengan Deja Moss ni, saya jumpa dia dekat California. Tapi masa tu saya tengok dia pun suka buat aktiviti amal. Sambil dia travel, dia suka memberikan. Jadi kita ada something in common. So borak-borak-borak, lepas tu Kak Deja kata, okay, jomlah kita sama-sama buatlah benda ni. So bila kat Malaysia, kami banyaklah sebenarnya pergi travel. Bila dalam travel tu, kita bantu orang. So to everywhere we go, kita akan selitkan aktiviti amal. Sebab itulah nama dia Kembara Amal. Ada beberapa keputusan yang saya buat dalam di peringkat keluarga saya yang sebenarnya menjadi persoalan mereka. Apa, kenapa, bagaimana kan diorang boleh bantu semua. Nanti siapa nak support? At that time saya masih lagi single. Bila saya berhenti sebagai single mother dan basically saya tak ada kerja, tak ada pendapatan. Jadi family saya jadi macam gusar. Dia kata kalau berhenti siapa yang akan support? Macam nak support anak? Saya kata tak apa, insyaAllah Allah ada untuk bantu. So itu momen yang saya rasa macam kalau itu keputusan yang saya nak buat, diorang terima. Tapi carilah jalan. Dan Alhamdulillah lepas tu saya jumpa jalan yang lebih, Allah susunkan lebih elok lah kan, mengikut sangkaan hambanya. Setelah kembali ke tanah air, Dr. Azu masih terus menjalankan kerja-kerja amal secara sukarela. Beliau juga berjaya menulis lebih daripada 13 buah buku motivasi dan keibubapaan. Buku, Alhamdulillah ada banyak buku yang saya tulis dan kebanyakan buku yang saya tulis adalah buku berkisahkan kisah benar ataupun self-guide, panduan hidup. Lepas tu saya hasilkan buku Panduan Unggul Ubah Hidup. Alhamdulillah buku tu mengenai kehidupan saya. Bagaimana sebenarnya dulu saya mengalami kegagalan. So basically buku-buku saya banyak mengenai kisah sebenar. Kita tengok dia akan bagi impak kepada kehidupan ataupun pembaca. Meneruskan impiannya menjadi seorang pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, Dr. Azu telah mengeluarkan peranti minda iaitu peranti kesihatan mental yang diiktiraf oleh Kesihatan Mental Keluarga Malaysia.
Alhamdulillah, Peranti Mind Tune ni berjaya membantu ramai individu di luar sana, bukan hanya wanita tetapi juga kanak-kanak dan juga lelaki, sebab fungsi dia adalah untuk memprogramkan ataupun memperbetulkan pemikiran negatif kita menjadi positif. So, kepada semua wanita, para penonton di luar sana, sebenarnya sebagai wanita kita ni multitasker. Kita kena tahu kita ni memang akan dipenuhi dengan pelbagai emosi. Tapi apa yang membezakan kita adalah bagaimana kita mengawal diri kita, mengawal kehidupan kita dan mengawal emosi kita. Jadi kita kena faham ada cara untuk kita bangun balik, dan support tu penting sangat. Kadang-kadang kita dipenuhi dengan ego-ego diri yang menyebabkan kita rasa tak perlu support, tak perlu itu, tak perlu ini. Sentiasalah jadi wanita yang orang kata beauty with brain kan, positif, peka dan prihatin. Bukan terhadap individu lain sahaja, tetapi yang paling penting terhadap diri kita. Self-love kita kena sentiasa tinggi, melebihi daripada kita menyayangi suami kita, melebihi daripada kita menyayangi anak kita. Kita kena sayang diri kita terlebih dahulu untuk kita sayang semua individu di sekeliling kita. Tidak pernah kesal meninggalkan kerjaya pensyarah untuk menjadi aktivis dan pakar motivasi, Dr. Azu kini mencapai kebahagiaannya dan berbangga kerana akhirnya dia dapat meneruskan minatnya sejak sekian lama. Sentuhan dekorasi bagi setiap ruang kediaman bukan sahaja penting untuk memberi keselesaan tetapi turut menjadi terapi buat penghuninya. Memilih tema modern contemporary, Nurul Ain Muhammad Jamlus bijak menggabungkan pilihan warna bersama dekorasi ringkas yang tampak rapi namun elegan. Ikuti Diary Deco untuk tip ilham kediaman anda. Menduduki kediaman sejak 3 tahun lalu, proses menyiapkan rumah yang berkeluasan 1,800 kaki persegi ini adalah hasil kerjasama dan gabungan idea bersama Prekedalaman Tempatan. Ini dah lama dari muda lagi. Tapi bila dah start di rumah sendiri, baru minat tu menyerlah. Dan dengan pula my husband yang berminat juga. So memang at the same time, memang dua-dua memang suka mendekor. Menitik beratkan keselesaan penghuninya, setiap perabot yang dipilih bersaiz sederhana supaya ruang yang ada tidak terlalu padat. Modern contemporary ni very neutral. Dia ada clean line. Itu ikut jiwa Ain lah. Ain suka macam tu. And then in terms of colour tu, Ain rasa dia lagi tenang. Dan if say kalau nak campur dengan warna lain pun, I rasa dia still boleh masuk sebab dia neutral kan. Selain memilih perabot dan warna yang sepadan dengan tema yang diinginkan, beberapa lagi faktor utama perlu diambil kira dalam mengubah suai kediaman. Ikut masing-masing, kita rasa masing-masing. Tapi macam saya, I suka play around with the colours. Baseline is taupe lah. So ada grey, ada beige, ada black and white. Although the colours are very basic, semuanya lebih kurang tonal yang sama lah. Tapi I also suka dengan texture. So texture tu whether dia smooth or dia ada some groove. So tu pun memainkan peranan yang penting juga dalam contemporary punya style. Mengambil inspirasi daripada media sosial dan majalah deko, penggunaan perhiasan seperti pasu, hiasan dinding serta lampu juga mampu menonjolkan lagi sudut ruang kediaman. For me, I suka yang minimalist. So tak banyak clutter. Kalau nak choose satu barang dekor tu pun, I kena tengok whether barang tu complements the space tak. From there only then kita tahu, okay, I nak for rug tu, I nak macam mana, ada pattern ke, what type of texture. And whether bila I tengok benda tu dalam space tu, whether dia boleh as a whole, dia boleh nampak okay ke tidak. Kalau too much, maybe I just take it out. Kalau macam less, maybe I boleh hold dulu or put it with something else.
Ain juga berkongsi tip dan beberapa perkara penting yang perlu disemak sebelum memulakan projek menghias rumah. The first thing is tengok your lifestyle. Tengok keperluan you, how big your family is. Cost and budget tu pun memang kena buat planning tu betul, because especially if you ambil interior designer. So from there diorang boleh buat planning each space how much is the cost. Amat teliti ketika memilih dan membeli barangan dekorasi rumah, ibu kepada seorang cahaya mata ini mengambil masa setahun untuk menghias rumah sepenuhnya. For me, I rasa nak dekor rumah tu is a process. It's not something that macam pindah je semua dah ada. To be mindful with the things that you buy. So kadang-kadang kita nafsu beli tu kan selalu ada je kan. Nampak murah je on sale kita nak beli kan. So for me, I rasa it's patut that if you dah tahu your concept of the house and if you ada satu barang yang you nak tu, you think back whether it suits the family, it suits the concept atau tidak. Kalau setakat benda tu cantik tapi tak kena, maybe tak perlu kot. Selain memberikan suasana yang tenang, pemilihan tona warna yang betul mampu memberikan impak mewah kepada kediaman. Seiring dengan arus semasa, konsep moden contemporary seperti ini sememangnya popular dan mendapat perhatian ramai serata dunia. Lagu berjudul Melati Suntingan yang diterbitkan pada tahun 1979 mula melonjakkan populariti artis yang berasal dari Singapura, Salimah Mahmud. Bukan sahaja dikenali dan diminati ramai oleh rakyat Malaysia ketika itu, penyanyi legenda ini sering mendapat undangan persembahan dari luar negara pada sekitar tahun 90-an. Putih indah berseri, mekar harum mewangi, melati suntingan hati. Hai, saya Salimah Mahmud. Jika anda ingin tahu apa saya buat sekarang, tunggu ya. Jika kau sudi katakanlah supaya tidak ku ternanti nanti. Siang malam diriku merindu-rindu padamu, tapi mungkin engkau tidak tahu, tak tahu perasaan. Lebih mesra dengan gelaran Kak Sally, bakat nyanyiannya sudah diasah sejak kecil lagi. Penglibatan dalam pelbagai jenis pertandingan bakat cilik membuka peluang dan ruang kepada beliau untuk menonjolkan lagi bakat sedia ada. Masa dulu sebelum jadi recording artist, Kak Sally dah dapat tawaran untuk menyanyi di hotel lounge, di club lah dari umur 17 tahun. Dah minat dari situ sebagai penyanyi ganti atau gantian substitute singer untuk penyanyi yang top dulu seperti Rahim kan. Dari situlah permulaan dan dicongkil untuk jadi recording artist. Mempunyai tone suara yang serak basah dan lunak menjadikan Kak Sally sering mendapat perhatian ramai. Pada era 70-an, dia telah dilamar oleh seorang penerbit syarikat rakaman, namun karier sebagai seorang penyanyi tidak mendapat persetujuan oleh kedua ibu bapanya. Okay, kalau if you nak myself to be your artist, you pergi menghadap my parents. pergi jumpa my parents. Seperti dia dah cakap-cakap, dah slow talk dengan my parents. Dari situlah, my parents give a blessing dari situlah untuk jadi recording artist lah. Kak Sally juga tidak menyangka lagu-lagunya mampu menarik minat ramai. Selain terkenal di usia muda, terpilih untuk membuat persembahan di luar negara juga antara kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Dapat peluang untuk mewakili Malaysia bersama beberapa artis untuk mempromosikan Malaysia luar negara lah. Itu paling manis juga bagi Kak Sally sebagai seorang penyanyi. Ketika berusia 20 tahun dan berada di ambang kemuncak kariernya, Kak Sally nekat untuk mendirikan rumah tangga bersama pasangannya Mirza Abdullah yang juga bekas pemimpin orkestra. Niat hati nak waktu itu nak berumah tangga. Kalau dia fikir popularity nak drop ke apa, it's okay for me. Yang penting, I just want to be with my husband, I want to have a family. Tapi dia tak stop kat situ. Dia melahirkan anak, jadi dapat juga offer. Kan rezeki, kata orang rezeki lah kan. Sibuk dengan pelbagai kerja dan undangan nyanyian amal sebelum pandemik,
kini Kak Sally lebih selesa meluangkan masa bersama keluarga di rumah dan menangguhkan dahulu tugasan luar. Sekarang ni okey, more time dengan diorang. Dengan cucu-cucu, dengan anak-anak tu kesian. Kadang-kadang diorang komplain, mami dulu tak ada chance, mama keluar-keluar lagi, always tinggal, always bye-bye, bye-bye, bye-bye. Now you all are so lucky. You know, cucu-cucu lah. Sering berada di rumah, dia bersama anak perempuannya, Shakira Mirza, mengambil peluang menjalankan perniagaan membuat makanan pencuci mulut yang diuruskannya sejak pandemik lalu. Okay, alhamdulillah, kalau yang masih lagi mengingati saya, tahun ini alhamdulillah saya akan meraihkan anniversary yang ke-40 dan juga akan menyambut hari lahir yang ke-60. Sweet 60. Dan kepada semua saya ucapkan selamat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Melewati beberapa dekad memeriahkan dunia seni dengan genre muzik tersendiri, bintang ini juga dalam perancangan untuk berkolaborasi bersama seorang artis lain bagi menjayakan sebuah konsert tidak lama lagi. Bersama Mira hari ini ialah Chef Khairul Nizam Muhammad Rostam, antara chef yang bertugas di sini. Apa khabar, Chef? Sihat, alhamdulillah, Mira. Sihat, alhamdulillah. Hari ini Chef akan berkongsi resepi daging dendeng opah. Betul ke, Chef? Betul tu, Mira. Menu ini kita akan hidangkan dalam kita punya bufet Ramadan yang akan datang. Memang istimewa. Jadi dekat rumah tu dah tak sabar nak tengok masakan kita hari ini, Chef. Sebelum kita mulakan, boleh tak Chef kongsikan sedikit bahan-bahan yang akan kita gunakan? Okey. Bahan yang pertama, bawang putih, cili kisar, serai, bahan perasa, stok ayam, kicap manis, sos tiram, garam, gula dan bahan utama dia, daging. Dan bawang goreng. Okeylah, tanpa membuang masa, jom kita masak. Masuk minyak dulu. Sementara minyak nak panas tu, daging ni kita kena masukkan dengan 2 sudu sos tiram. Kita perlu perap beberapa lama ke, Chef? Kalau ikut kita kena perap paling lama, kalau eloknya satu semalaman lah. Semalaman. Ya, betul. Kita letak kicap manis. Anggaran dalam berapa sudu ni? Dalam 5 sudu. 5 sudu. Okey, lepas tu kita letak sedikit serbuk perasa. Dan gula. Maknanya dia ada dua bahagian lah, bahan perapan dan juga bahan menumis. Ya, betul. So, ini kita kacau dia. Bagi dia sepati. Lepas tu kita boleh gorengkan dia sekejap lah. Ini kita nak goreng berapa lama pula ni, Chef? Ini sekejap saja. Dia kalau ikutkan yang tradisionalnya, dagingnya tu kita goreng dan kita kena ketuk. Kita gunakan daging batang pinang. So tak payah terlalu lama lah kita goreng dia. Tapi nak buat resep ini pun apa-apa saja daging boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Kalau ikutkan yang original, yang aslinya, dagingnya tak digoreng. Dagingnya dijemur sehingga kering. Chef, mesti Mira yang gorengkan daging. Nampak? Jadi daging dendeng Amira lah, tak jadi opah dah. Ya, betul, betul. Dia kena sentiasa kacau ke macam mana? Kalau boleh kita sentiasa kacau lah sebab kita ada letak gula. Takut nanti dia caramelize, dia akan jadi hangit lah. Kacau betul tak ni, Chef? Betul, betul, betul. So, okay. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita akan buat dia punya bahan tumisan dululah. Okey. Okey, masukkan minyak. Kita masukkan bawang putih dulu. Bila dah bau, dah wangi bau dia. Kita masukkan pula
cili kisar. Ini bergantunglah pada yang nak pedas. Banyaklah. Bergantung kepada yang nak pedas dan bergantung kepada jenis cili yang kita kisar itulah. Kita pecah minyak sikit. Kita tambah sos tiram sikit. Sos tiram. Satu sudu. Okey. Kemudian kita tambah kicap manis. Dua sudu. Okey. Kacau sampai dia sebati. Kita taruh letak serai. Allah ya Tuhan tu betul-betul naik aroma dia ni. Lepas tu kita masukkan bawang goreng. Okay, bawang goreng ni buat sendiri ya, jangan beli yang kat kedai tu. So ni secret resipi dia lah. Kalau beli yang kat kedai tu rasa dia tak sedap sebab dia dah campur dengan tepung eh. Okay, yang ni kita buat sendirilah. Okay, dia dah bawang tu dalam macam layu. Masukkan daging. Okey. Masukkan lagi. Ini nampak macam dah hampir siap ni, betul? Ya, betul. Dia dia mudah aje, mudah aje. Ni mana kalau bulan puasa kat rumah, tak sempat pergi bazar Ramadan. Bolehlah ni. Buat tahan sebulan. Okey, lepas tu kita letak sedikit perasa. Stok ayam ke? Stok ayam sikit. Letak gula. Gula sikit. Tu saja. Dia daging dendeng opah dari Chef Khairul Nizam. Nampak sangat-sangat menyelerakan ni. Terima kasih banyak-banyak Chef. Sama-sama Mira. Baiklah kepada anda di rumah, jangan lupa cuba resipi ini. Sering digambarkan sebagai Little Paris of Middle Europe, Budapest, Hungary, sememangnya terkenal dengan pelbagai tarikan pelancongan seperti seni bina yang unik, monumen kebudayaan dan panorama yang menakjubkan. Budapest antara destinasi terbaik bagi anda yang gemarkan pengembaraan. Bersama Afiqah Izzati Sundusin, pelajar jurusan Sains Pertanian di Hungary, berkongsi pengalamannya ke salah sebuah kota paling bersejarah di dunia. Budapest, sebuah bandar yang didirikan pada abad ke-19, gabungan dua bandar bersebelahan iaitu Buda di sisi barat dan Pest di sisi timur. Kedua bandar ini dipisah oleh sungai Donau. Terkenal dengan seni bina yang indah, struktur hiasan dan kemeriahan aktiviti di waktu malam menjadikan Budapest antara destinasi paling menarik di Eropah. Aselek alati federal sovarola nafen konusaba segedre. Advesletem Afika izati sundusina himna. Asegedit doman egetem mezogazdasagi menno sak elso ives stipendium hungarikum ösztöndiáltal támogatott hallgatója vagyok. Ma meg ismertetek benneteket néhány figyelemre méltó helyel Európa szívében. Jadi biasanya untuk pergi ke Budapest melalui dari Szeged, iaitu di mana tempat saya belajar, dia akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam 30 minit dengan menaiki kereta api. And kereta api di Hungary ini umumnya
dia selalu disamakan dengan kereta api yang ada di series Harry Potter untuk pergi ke Hogwarts sebab dia punya interior design dan dia punya reka bentuk dan juga seni bina kereta api inilah. Baiklah, sekarang kita berada di hadapan gereja terbesar yang ada di Budapest yang bernama St. Stephen Basilica. Gereja ini terletak di tengah kota Budapest dan merupakan salah satu mercu tanda di sini. Reka bentuknya yang mengentengahkan gaya gotik Eropah dan kubah yang istimewa menonjolkan keunikan bangunan ini. Seterusnya, sekarang kita berada di hadapan tempat di mana terletaknya mahkota suci, tongkat kerajaan dan juga bola-bola raja pertama yang ada di Hungary, di mana tempatnya bernama Parlimen Budapest. Sekarang kita berada di Fisherman Bastion, iaitu kawasan di mana kawasan Buddha. Dan daripada Fisherman Bastion ini, kita dapat melihat seluruh pemandangan yang berada di seberang, iaitu Pesh. Dan dari sini kita dapat melihat beberapa titik penting ataupun titik yang famous dan popular, iaitu salah satunya adalah Parlimen Budapest yang telah pun kita kunjungi sebentar tadi dan banyak lagi titik-titik yang menjadi mercu tanda negara Hungary. Antara tarikan lain di sini ialah Danube River, sebuah sungai yang mengalir dari utara ke selatan Budapest dan terletak dalam kawasan sempadan bandar. Di tebing Danube, terdapat replika kasut karat besi yang dipanggil Bank Danube. Ia dibina sebagai simbol memperingati mangsa-mangsa yang kehilangan nyawa ketika peristiwa Holocaust. Terdapat pelbagai restoran yang menawarkan makanan halal di sekitar bandar Budapest, Hungary. Cafe Varus Liget merupakan antara restoran yang menjadi tempat kegemaran Afika dan rakan-rakannya. Jika ada masa dan jika SOP negara Malaysia iaitu negara kita dilonggarkan dan boleh travel, silalah datang ke Hungary dan untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk sambung belajar di negara Hungary juga boleh apply beasiswa penuh kerajaan negara Hungary iaitu Stipendium Hungaricum. Hiduplah seperti lilin membakar diri demi menerangi. Jangan hidup seperti duri tajam yang mencucuk dan menyakiti orang lain. Luangkan sedikit masa untuk melakukan apa sahaja yang bermanfaat kepada orang sekeliling tanpa mengira siapa. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Avante Hotel Bandar Utama kerana sudi menerima kunjungan Nona pada kali ini. Sebelum Mira berundur, layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jaga diri. Assalamualaikum. Di masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri cabaran di tangan.